Dan saya. Rabu malam kemarin, salah satu penghuni apartemen Puncak Permai Surabaya digegerkan oleh ditemukannya pria yang tewas di kamarnya di apartemen di kawasan Darmo Permai Surabaya Barat. Menurut keterangan Ibda Sujatmiko, Kanit Reskrim Polsek Duku Pakis, saat dihubungi lewat telepon genggamnya menyatakan temuan jasad Mr. X tersebut diduga korban tewas lantaran sakit hipertensi yang tengah kambuh. Namun tak ada saksi mata yang mengetahui kronologi pasti dari kejadian tersebut. Dan untuk kepentingan penyidikan dan otopsi jenazah Mr. X tersebut langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan pihak Polsek Duku Pakis masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Dan hingga pagi tadi, pihak Polsek Duku Pakis belum bisa memberikan keterangan secara lengkap karena proses penyelidikan masih terus berjalan. Usrok Indra, JTV.